7 hobi yang dilarang dalam Islam. Tidur seperti ini adalah tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila melakukan operasi plastik untuk berpenampilan lebih indah tanpa ada kemudorotan, maka hal itu sangat dilaknat, karena mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mensyukuri nikmat yang Dia berikan. Mencela makanan salah satu di antara pekerjaan yang dilarang agama Islam. Percaya ramalan bintang termasuk perbuatan syirik yang sangat dilaknat Allah. Memakai atau menyambung rambut palsu dilarang oleh agama, baik rambutnya sendiri maupun rambut orang lain. Sekarang bertato sudah banyak dilakukan dan jadi hobi bagi peminatnya, entah itu wanita maupun pria. Dalam agama Islam, tato sangat dilarang. Memanjangkan kuku saat ini mungkin sudah jadi tren mode yang populer. Selain dipanjangkan, ada juga yang mencatnya, menyambung dan bahkan ada yang diberi tindik. Sebenarnya memanjangkan kuku atau menghiasnya tidak mempunyai nilai manfaat yang tinggi.